Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini akan memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Nabi Adam dan Ibu Hawa bertemu di padang Arafah setelah sekian lama terpisah ketika diturunkan ke bumi. Di Arafah inilah berharapkan para jamaah haji memahami sejatinya hidup ini. Dari mana mereka berasal, di mana mereka sekarang, dan kemana mereka akan kembali berpulang. Wanyakada, lakawankur, lasyarikada, labbaik Allah, malabbaik, labbaik lasyarikada, labbaik. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang diwajibkan Allah kepada hambanya yang mampu melaksanakannya. Haji adalah panggilan Allah, panggilan untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang yang dimampukan untuk melaksanakannya. Perjalanan haji memerlukan biaya dan tenaga yang luar biasa. Akan tetapi Allah berjanji biaya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih. Manusia akan selalu dimuliakan ketika dia dilaksanakan perintah perintah Tuhan yang dianugerahkan. Perintahkan api sebuah perjuangan, perjuangan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Para jamaah haji, melaksanakan sikap berbahan juga kesehatan tenaga perdagangan, bahkan keluarga diberikan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji yang mabrur disajikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya tidak lain kecuali surga. Al-Hajjul Mabrur. Yang berasal dari kata ta'bun yang berarti bangunan yang berbentuk seimbang, karena memang Kakbah adalah susunan bangunan yang berbentuk seimbang. Seluruh orang-orang Mekah sudah tidak kuasa untuk melindunginya. Kami tidak kuasa melindungimu, maka mintalah perlindungan kepada Tuhanmu. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan gajah yang begitu dahsyatnya dihancurkan oleh Allah. Itulah bukti kekuasaan Allah untuk melindungi Kakbah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Aku pun tidak akan mau membiarkannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar mereka memulai melaksanakan sholat putaran pertama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafaan bi ahdika, واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan pada doa Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب يا رب العالمين. Itulah doa yang dibaca jamaah haji antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Kakbah dibantu oleh putranya Ismail. Allah subhanahunya rumah untuk ibadah yang mula-mula dibangun adalah Kakbah di Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wal mulk la syarika lak. Setelah melaksanakan tawaf ifadah, para jamaah yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwaba bihima, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'aliim. Para jemaah haji melaksanakan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa atau Marwah sebanyak 7 kali. Ketika sampai di antara pilar hijau, para jemaah haji laki-laki disunahkan lari-lari kecil dengan membaca doa Rabbil Fir, Warham, Wa'fu, Watakarram, Watajawaz, Amma Ta'lam, Innaka Ta'lam, Ma La Ta'lam, Innaka Antallahul Azul Azram. Para jemaah haji melaksanakan lari-lari kecil dan jemaah haji perempuan mengikuti dengan berjalan cepat. Ibu Hajar mendaki Bukit Safa untuk melihat ada Allah membuktikan dari hentakan kaki bayi Ismail keluarlah mata air yang sampai sekarang tidak pernah habis diminum oleh manusia dari seluruh penjuru dunia. Jam-jam, itulah bukti kekuasaan Allah untuk menghidupi hamba-hambanya. Ketika hendak mendaki Bukit Marwah, para jamaah haji membaca doa Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi. Haji yang terakhir yaitu sa'i, yaitu ta'alul memotong rambut iman wayaqina wa'auna wa'fir lana wal walidayna wal sa'iril muslimin wal muslimat. Segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan. Alhamdulillah ala ma hadana, walhamdulillah ala ma an'ama bihi alaina. Allahumma hadhihi nasiyati wa taqabbal minni waghfir li dhunubi. Allahumma ighfir lil muhajjirin wal muqaddirin ya wasi'al maghfirah. Allahumma ighfir li bi kulli sha'ratin hasanah wa